kembali kita sama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala lanjut umur kita lagi, mana panjang umur, tak panggil kita telik lagi, tak mati kita lagi. Dan guna masa kita lagi boleh berhamba diri kepada Allah, boleh ibadat kepada Allah. Kalau ambil air laut sebagai dawak kalai, ambil kayu dari dunia ni sebagai kalai, celup dari laut, tulis, hitung, catat, hisap. Itu nikmat-nikmat Allah. Lepas tu ni air laut tambah lagi, 7 laut teh pun tak habis. Tapi saya nak bijak, nak bilik, kita nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang ada pada diri kita ni. Pak nikmat yang besar-besar. Pak nikmat ni pun tak usah bila semua. Kau kata catat dengan air laut, kira dengan dawak kalai, air laut tak habis lagi. Pak kara ni pun tak ada. Tak ada harga nak pergur dalam dunia ni. Kata-kata kita nak bayarlah nikmat ni, tak apa lah sikit je pak kara ni kita bayar. Tak ada harga dalam dunia ni. Ini yang Allah telah bagi pada kita ibu-ibu. Pertama, nikmat insaniat. Nikmat kemanusiaan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ni, mana bentukkan kita dalam makhluk Allah ni, dalam dunia ni makhluk benda kena jadi ke? Allah cipta dengan kudrat dan iradah. Allah kandak baru jadi. Setiap benda dalam dunia tak ada hak jadi sendiri. Dia jadi dengan Allah menciptakan, Allah buat baru jadi. Kalau Allah buat mengikut Allah kandak, bukan kita kandak, bukan makhluk kandak. Awal tak ada, baru ada. Bila ada, ada lepas pada Allah menciptakan. Allah bila ada, Allah tak ada. Ada tidak ada permulaan bagi ada. Sebab Allah adalah zat hakiki, sifat hakiki yang sediakan. Ha, ini kita kalau ngaji sifat 20. Mana Allah yang buat segala-gala mengikut kudrat dan iradah dia. Lepas tu dalam kejadian Allah Ta'ala buat ni, apa ni? Afdal, ashraf, akmal, mukammal, comel, cantik, mulia, tinggi adalah insan. Allah buat kita dalam makhluk. Ada ulama mengatakan 18,000 alam, 18,000 jenis, wallahu alam. Tapi rakyat semua Allah Ta'ala pilih kita ni. Apa ada apa? Allah kuasa nak ibu buat, nak ibu jadi batu ke, jadi binatang ke, jadi apa saja, sebab Allah yang menciptakan. Hari ini Allah bakit kita jadi manusia. Ni satu nikmat, siapa boleh bayar, siapa boleh beli, siapa boleh minta, siapa boleh tolong, siapa boleh minta tawar. Aku tak sure aku nak jadi benda lain tadi. Allah buat kita. Alhamdulillah dalam makhluk yang afdal, akmal, asyraful makhlukat. Yang kedua, Allah SWT pilih kita ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun kudrat dan iradah Allah. Ini pun bukan kebolehan. Supaya manusia nak pilih tak boleh. Umat Nabi pun nak pilih tak boleh, walaupun Nabi. Pak Bakit mari dulu pada kita ni. Dengar fadilat-fadilat ini umat. Hak boleh kecek dengan Allah, nabi-nabi dulu goyak pada Allah. Kata aku nak jadi umat, aku nak bersama dengan umat, minta milik umat. Allah kata la, tidak. Aku telah muntakhab, aku pilih siada. Sebab tu saudara, ibu-ibu, apa-apa, eh muslimin dan muslimat. Meban semua tak apalah, mai pipong hari ni. Buka pahamai, tawajuh, perhati, molek-molek. Saya nak kecek, saya nak royak ni. Sebab kecek saya, Allah gerak hati, Allah bagi gerak lidah saya, ingatkan saya, mengikut tolong. Mengikut berhajat pendengar, mengikut perhati pendengar. Gapo orang dengar kano, orang dengar tawajuh deh. Dalam majlis agama ni, baik mengajar di masjid tu, guru main ngajar, kau ceramah, kau taklim, kau gapo saja. Dua perkara kena we ada. Siapa ada dua perkara, Allah Ta'ala bagi pahit, Allah Ta'ala bagi taufik dapat boleh ambil. Satu, tolak. Hati winno. Yang kedua, tawajuh. Gapo tawajuh? Tawajuh ni kelima ya. Tawajimha. Tawajuh. Ya asal ni pada wajhun. Makna muka, paling guna. Kok tabe ni telinga dengar kepada suara tawajjuh. Lepas tu yang kedua, mana tawajjuh ni masuk dalam adab juga. Ha, kita duduk dengan adab. Kita duduk dengan adab, perhati. Lepas tu hati tu tolak, dia panggil nok. Ha, dua perkara ni kena we ada ibu-ibu deh. Yang kedua, nikmat Allah Taala bagi pada kita ni adalah umat. Allah telah ciptakan jadi umat. Yang mana dalam Al-Quran cerita kata umat.
Orang-orang dulu hebat, umur panjang, gagah, sehat, bijak pandai, dari segi cocok lanai, dari segi menego, dari segi rupa dia gagah, orang dia cerdik pandai. Banyaklah taklah buat, tapi Allah tak ada cerita dalam kitab dulu kata baik. Tapi ini umat, Allah cerita dalam kitab dulu lagi, bukan dalam kitab, dalam Al-Quran, dalam kalam Allah saja tidak. Sebab Nabi dulu tahu tentang kelebihan ini umat. Al-Quran tak mari lagi. Nabi kita tak bakit lagi. Nabi dulu bakit, kitab-kitab dulu Allah Ta'ala hantar mari Taurat, Zabur, Injil. Semua ada cerita tentang kelebihan umat. Ni zaman kita. Sebab tu Nabi mitok tu, riwayat kata 70 Nabi. Mitok dengan Allah, ya Allah, wiku milik apa ni? Kita semua hari ni, saudara kami ibu. Bukan hadap dalam masjid saja. Eh? Bukan hadap dalam majlis kita ni saja ni. Duduk lek tabir ni. Bukan. Umat. Jauh daripada Nabi SAW sampai kiamat, ini umat. Allah Ta'ala pilih kita ni. Nak pilih tak boleh. Ni bukan pilih. Bukan kebulih. Dia panggil pilih daripada Allah. Maka Allah telah muntakab bakit kita jadi umat. Yang ketiga, nikmat Allah bagi pada kita lagi. Ibu-ibu, tak ada orang kecek mana, tak ada orang royak mana benar ni. Sebab tu tak ada berasa rana. Jadi manusia tak syukur lagi. Hari ni kan, manusia ni tak syukur atas nikmat manusia. Dia hidup tak beza dengan benda lain, dengan hayawan lain. Manusia ni Allah, padahal kalau kita mantik, dia panggil hayawan nunatik. Allah Ta'ala wikau boleh tutup, boleh kecek. Tapi pak kalau tak tahu harga, kedudukan dia tak beza dengan makhluk lain. Walaupun Allah kata asyraf, akmal, afdal, sebaik-baik. Hari ini umat, orang tak tahu harga umat. Sebab tu lepas biasa ya harga umat. Sebab tu tengok kadang estara dengan tak ada harga je. Bukan-bukan Allah cerita. Khairu umat. Kuntum khairu ummatin. Hani Allah sebut kata sebaik-baik. Tapi kita tak tahu harga. Diri kita umat, saudara kita umat. Tapi apabila umat ni tak tahu harga umat, dia tengok rupa tak ada harga tu, dia pandai lekeh. Dan diri dia sendiri pun, dia tak bawa. Dia tak menghargai atas harga Allah. Hak Allah pergo. Berhati dan tawaji. Allah bakit kita jadi umat. Kalau Allah tak pilih, Allah kuasa juga nak bakit kita bersama kaum Nabi Nuh ke, Nabi Lut ke, hidup di zaman Nabi Yaakob ke, Nabi Bani Israel ni. Allah kuasa sebab alam arwah dulu Allah Ta'ala buat sekali ya, duduk sekali berlaku daripada Adam AS hatta tu berlainan zaman. Tapi hatta hok ni umat ni, hok ni kaum ni, hok ni pengikut Nabi Musa ni, pengikut Nabi Nuh, hok ni pengikut Nabi Ibrahim. Allah tapi kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni bagi umat zaman sekarang. Ni harga. Yang ketiga dalam umat ni Allah Ta'ala tapi pula. Ni nak ayat harga kita pula ni. Stapis dalam makhluk semua kita manusia. Dalam manusia kita jadi umat. Dalam umat ni wallahualam lah umat ni berapa jok di zaman Nabi hari tu siapa kemak ni umat berapa. Tapi kajiye dunia hari ni kan. Negara-negara yang ada hisap pacakon dia tu. Rakyat perkampung kita ada berapa keluarga, ada berapa orang. Hisap lah negeri ada berapa juta, berapa puluh juta, negeri Cina berapa ratus juta. Bila-bila manusia semua ni pula mana khid, dalam surat lah surat apa yang ilmu kajian dunia ni lebih kurang 8,000 juta. Pahlah. Kalau kau hisap dulu 7,000 juta setengah. Lah ni siapa 8,000 juta. Dalam 8,000 juta ni Allah tapih orang. Umat Nabi berapa ni? Kena win apa belaka? Tak kira Cina, kelima, dalam Hindu. Siapa dia pun umat Nabi belaka. Tapi dalam umat Allah tapih kita sebagai Muslim yang beriman dengan Allah. Subhanallah. Ni nak kecek sebab nak win apa? Nak win apa harga hari ni saya duk sebut ni. Tak ada rasa gano. Saya diri pun kalau tak kecek biasa. Tak ada rasa gapo manusia kita umat Nabi, bahkan lebih-lebih lagi orang beriman.
Kita jadi Muslim. Allah celak mata kita dalam keluarga, kampung kita Islam, rumah tangga kita ibu bapa Islam, kita jadi orang Islam. Hai. Harga ni nak bayar berapa? 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dunia, bulan, bintang, matahari duduk tegak hari ini dengan sebab orang beriman dengan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila masa habis orang beriman. Kalulah orang beriman masih ada dalam dunia ni walaupun seorang, 8000 juta seorang yang ada orang beriman. Gapo tanda orang beriman? Orang ada kalimah la ilaha illallah. Dia ada Allah di lidah dia. Dia ada Allah dalam hati dia. Dia mengaku dengan Allah. Allah tak peracu dunia ni. Hak Nabi kata belum semua ni dunia akan hancur. Allah Raya kata kulluman alaiha fan, fana hancur. Bila hancur? Bila Allah Ta'ala nak peracurkan, gulungkan bumi, gulungkan langit, peluruhkan bulan, bintang, matahari, tukarkan nizam dunia. Allah nak nyalakan laut, teh, tumbuk, api, dia laut. Bila? Kiamat. Bila kiamat? Apabila dalam dunia tak ada manusia yang beriman dengan Allah. Sebab tu saya nak ayat kata, hari ini Allah tegakkan dunia ini dengan orang beriman. Allah bagi saya dan semua kita dalam majlis ini, beriman dengan Allah. Ini harga dia ni. Tapi kalau kita tak ada berasa menghargai hari ini, orang biasa. Mengupak main je. Setengah orang tambah riwayat main-main. Pahala darah main-main je. Supaya tak ada harga sama dengan nyamuk yang manusianya bergok. Sama dengan nyamuk, dengan lalak, dengan cicak. Benar tak ada harga. Sebab apa tak tahu harga. Nabi biasa kecek dengan Baitullah, dengan Kaabah. Wahai Kaabah. Mulia. Mung tinggi, mung hormat, nek izzat, bau sedaknya kamu, tingginya, mulianya, hebatnya kamu. Tapi wahai Kaabah, mung tahu kedak, Baitullah, mung tahu kedak lebih hebat daripada kamu lagi, lebih mulia daripada kamu lagi. Gapa kata Nabi? Isyarat kepada para sahabat yang duduk kawasan Mekah ni, Nabi kata, Muslim, orang beriman sore lebih mulia daripada kamu lagi, wahai Baitullah. Subhanallah. Dia tengok Nabi royak harga. Sebab tu, ulama' buat kaji. Hak Nabi sebut kata mulia ni, manusia lebih pada Kaabah. Kalau kita mengupak ke Baitullah, nak banding dengan mengupak pada orang Islam, dosa kecil yang mengupak ke Kaabah. Kalau kita tuduh Kaabah, wa'yazubillah lah, tak ada kerja, kita tengok. Ada gapo duk tengoklah gambar nampak sangat molek lagi tak ada ha buat ya subillah minta jauh dari hati mengupak sumpah tuduh dosa kecil ya kalau nak banding dengan tuduh dan mengupak pada saudara muslim. Ini harga orang muslim nak ayat kata hari ini Allah tampihkan saya dan ibu-ibu semua tiga perkara saya sebut yang keempat apa dia kehidupan saya sebut awal tadi kehidupan hayat. Kehidupan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni nikmat besar sekali. Hari ni kita boleh milik segala-gala. Kita boleh rasa sedap makan, sedap tidur, sedap. Sedap berlaku lazat dalam kehidupan kita ni. Sebab ada kehidupan. Walaupun orang ni susah. Selagi mana dia ada hidup, nikmat. Walaupun dia miskin. Tu nikmat kehidupan ada. Setengah orang tu, oh, duk mengepek supaya kena aku susah gitu lalu. Allah taklah bagi. Hari ni kita duk menyawa, hari ni kita duk boleh. Masuk tandah tu pun nikmat sebab kehidupan. Sebab tu, saudara ibu-ibu deh. Hamba Allah, tugas hak manusia dengan Allah ni, banyak kita kena syukur kepada Allah. Syukur ni apa matlab? Makna syukur ni, mana satunya dengan lidah alhamdulillah, yang kedua dengan amal-amal. Dengan amal-amal. Perbuatan. Deh? Nikmat pak karunia besar-besar. Syukur atas nikmat kemanusiaan. Syukur atas nikmat iman. Syukur atas nikmat Muhammad apa ni? Umat Nabi. Syukur atas nikmat kehidupan. Alhamdulillah dengan lafaz. Tapi amalan ke apa? Manusia ni Allah Ta'ala buat. Manusia ni beza dengan makhluk lain. Allah Ta'ala hantar mereka ala dunia ni. Allah sebut dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tak lain, tak bukan. Jin dan manusia ni untuk perhamba diri kepada Allah. Ini makna kita kena bawa diri kita kepada perhamba diri kepada Allah. Ini makna syukur, bukan kata alhamdulillah. Tak apa dah, Maulana Rayyat kata syukur. Alhamdulillah kita, tapi diri kita bawa kepada ibadat.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mufassirin tafsir tulis ai liya'rifun. Kena kenal Allah. Kita kena usaha perkara ni. Diri kita bawa kepada ibadat, we kenal Allah. Yeah. Dan umat Nabi ni nak syukur aja nak atas ini umat. Alhamdulillah juga nak kata amalan ke apa? Allah sebut lekra kuntum khairu ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah Ta'ala latih kita ni untuk apa? Ukhrijat. Allah Ta'ala hatta kita jadi umat, hatta kita mai akhir zaman jadi umat Nabi ni untuk apa? Kaitan dengan manusia. Ukhrijat linnas. Laki-laki dan perempuan, pemuda orang tua, pemimpin rakyat, tokek nak wali, orang kaya orang miskin, ukhrijat linnas. Bukan kata aku miskin weh, tak ada padu kat orang eh. Dah Allah kata kuntum. Memang khitab pada sahabat tak sekecil baik ikhtilaf. Khitab pada sahabat tapi bukan jalan pada umat ni semua. Ah kita yang tak ada yang digapo, tak ada yang ditugas gapo. Tak ada jadi apa ni isteri tok menih tok nebel kali ya. Tak ada kena tugas gapo kita. Nung tanggungjawab le kampung nung orang nung. Dah. Umat ni berlaku. Sesak kaya pak miskin, laki-laki perempuan. Neh, pemimpin rakyat kaya miskin tak kira siapa. Allah kata ukhrijat linnas. Ini syukur atas umat. Sebab kita takut mana kalau kita tak syukur ya gulawe dia kufur. Kita duk pahal hari ni kita duk kata orang kufur eh kafir tu lah deh. Puak kafir, puak kufur ni. Kufur ni orang kufur orang jatuh iklimah, jatuh iman. Tak, kufur nikmat orang panggil. Maksud Allah Ta'ala hatta mari, maksud Allah Ta'ala buat kita cipta kita makna tak guna, tak mensyukuri. Mana kufur nikmat. Kufur nikmat pun Allah kata inna azabi lasyadid. Azab yang sangat pedih. Sebab tu ibu-ibu ni maksud kita. Gapo Allah Ta'ala hatta ukhrijat linnas. Buat gapo? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bawa manusia kepada kebaikan. Bawa diri kita ni lah. Diri kita we kena Allah. Diri kita juga berhamba kepada Allah. Dan manusia semua ni sebab linnas. Kita bukan lil baik, kita bukan lil zaujah. Bukan untuk anak, bukan untuk isteri, bukan untuk suami, bukan untuk apa. Ukhrijat linnas. Untuk manusia semua. Buat apa? Buat baik. Amal ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Ni syukur dok kecek ha syukur ni. Tugas dan maksud kita. Tanggungjawab kita. Dan syukur atas nikmat iman yang Allah Ta'ala bagi. Orang beriman Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, usahlah iman. Ha ni ibu muslimah semua. Deh, kalau kita dok bahaya hari ni kerja dakwah, kerja mastura kan dok masuk kita ni jemaah khawah masuk tempat kampung kita. Kita buat usah gapo ni jemaah mana ni? Dah jemaah mastura mari kampung kita. Kita kata usah gapo ni? Demo ni dok main gapo ni? Inilah usul iman. Hak Syekh Ilyas kata tahrikul iman. Nak gerak iman, hak Allah Taala suruh gerak, suruh harakat, suruh usaha, suruh belajar iman. Jadi Nabi gerak iman atas orang beriman. Hari ini kita tak payah berlaku nak wayak benda ni. Nak wayak kita payah kata tugas dan maksud. Bukan permainan, bukan budaya, bukan suasana, bukan rabob, rabob kita. Kampung kita ke sini. Tok Imam Raya kata amalan ni. Rabuk kampung kita. Rabuk suasana rumah kita. Perak peni rumah kita. Tak. Agama bukan perak peni. Agama bukan rabuk. Hijau agama bukan rabuk. Bukan perak peni. Bukan budaya. Bukan suasana. Adalah maksud dan tugas. Usaha Imam juga Allah Ta'ala hantar kita mari semua. Hai ibu-ibu. Buka pahamai. Buka tawajuh. Perhati baik-baik. Ini tugas. Ini maksud. Usul iman kita ni, inilah saya kecik buat syukur ya bawah ni. Mana syukur atas nikmat iman ni, mana kena usul iman. Usul sampai bila kita kena usul eh? Belajar dah, ngaji dah usul dah. Allah sebut dalam Al-Quran, aminu kama amanan nas. Berimailah kamu seperti mana manusia. Manusia ni ulama tafsir kitab pada sahabat. Kama amanan nas. Manusia tu heredah adalah sahabat dan sahabiah. Inilah kita kena ikhtiar kehidupan kita. Pedoman hidup kena rojok kelik pada zaman orang tu heredah. Ni Allah perintah ni. Bukan orang dakwah, bukan mastura. Buka bahame. Usah ni bukan untuk grup, bukan untuk rubung ni. Bukan untuk puak. Kita tak ada puak. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah.
Kita umat. Hari ni pahal tak pahal je. Usaha tak usaha je. Kita tak ada duduk lemedel lagi. Tak mula gerbel, tak mula usaha lagi. Pahamai tak ada lagi. Sebab pahamai terbuka dengan pengerban ni. Terbuka dengan mujahadah. Janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa susah payah, siapa gerbel, siapa mujahadah, siapa dia usaha, siapa letih penat, Allah buka. Letih dengan kebun, ya pahal kebun orang ni. Letih dengan kedai, ya pahal bak pernegak eh. Tapi wakpo orang tak pahal agama. Wakpo orang tak pahal tugas dengan agama. Sebab tak ada siapa letih dengan agama. Siapa wak pahal agama sungguh? Sahabat dan sahabiah. Sebab apa? Mereka ini kurban. Mereka ini tepuh dengan perasa air, tepuh dengan penat, tepuh dengan mujahadah. Hingga kata, lepas pada pengerban ini, dia jumpa dengan lezat, jumpa dengan kemanisan. Kita hari ini sedap ni, kita boleh rasa dengan sedap ke apa? Hari ini pak cai, dia panggil keperluan hidup kita nak ke apa? We ada pak duduk, we ada kenderaan, we ada pakaian, we ada makanan. Lepas tu isteri suami, pasangan dia panggil. Ha, tu cukuplah lazat kita. Ai tak tepuh lagi, tu bukan lazat yang sebenar. Kalau gitu orang tak ada umur, tak ada nikmat dia, zalim Allah? Tidak. Allah bagi lazat yang sebenar dalam agama. Yang sahabat boleh rasa. Buka pahamai dan tawajuh dan perhati ibu-ibu. Pacar yang cik, keperluan hidup kita ke apa? Makanan, pakaian, tempat duduk, kenderaan, pasangan, isteri suami. Cukup. Tapi lazat kemanisan dalam pak cai dalam kehidupan yang sebenar, janji Allah dalam agama. Gapo agama amalan hayat kehidupan. Pas tak ada makan ni, sahabat tak ada makan ni sedap. Ha, nampak tak tu? Kita saya baca hayat tu sahabat, baca kitab kecek ni, tapi rasa tak rasa lagi. Tapi hak Allah kata, Allah dan Rasul bagi tahu kata agama jaya, agama selamat, agama senang. Siapa boleh rasa, siapa pahal sahabat? Sahabiah. Dia lazat dengan tak ada makan tu. Dia lazat dengan berdiri malai tu. Kita lazat, kita sedap dengan tidur. Oh, hari ni hujan, boleh tidur. Hari ni tak mengajar, boleh tidur. Hari ni sekolah cuti, orang ngaji tak tidur. Tak kena pergi ngaji. Hari ni orang hijau berisak-berisak tutup. Oh, lazat kita boleh tidur. Kita lazat dengan tidur. Sahabat lazat dengan berdiri malai. Kita lazat dengan makan. Sahabat lazat sedap dengan tak makan. Nampak tak tu? Kita lazat dengan pasangan, isteri, suami. Nampak tak? Oh, ramalah pengantin baru, ramalah. Eh, ada anak, dia suka seronok eh, kita ni. Mula-mula tak ada tu, bahasa-bahasa sepengah tak cukup ke apa. Nak betina pun, dia berumah ke? Ah, cukup lah keluarga. Kejantan pun dah boleh. Boleh isteri pun ada keluarga, cukup lah. Eh, maksud tak cukup lagi. Sik-sik eh, 2-3 tahun tak ada anak. Allah bagi anak, tak seronok, boleh anak. Dia tua mari pula, eh, puas dah anak tua-tua belakang nak main dengan cucu lah tu. Boleh cucu seronok, tu lazat kita. Tapi saya nak bayar kata sahabat dan sahabiah. Hai, hai, Abdullah. Ja'far bin Abi Talib, radiyallahu anhu. Ni lazat, dia kata kita pergi tak sampai. Wapa Allah buka lazat, kemanisan. Sebab tu saya bayar kata, kalulah orang yang ada yang sedap, orang tak ada yang tak sedap, makna tak ada, zalim. Masa Nabi SAW tazkir Zaid bin Harithah, Abdullah ibn Rawahah, Ja'far bin Abi Talib pergi kepada Urdun, pergi kepada Jordan. Ha, pergi untuk apa? Untuk agama. Di situ Nabi royak lah pada tiga ni, saya pak lapor ni. Zaid bin Harithah anak angkat. Abdullah ibn Rawahah tu ada rapat pun lah. Ja'far bin Abi Talib ni sepupu. Nabi panggil tiga orang ni. Kata mari, ada ginjal sikit. Sahabat ginjal ke apa? Tunggu hari-hari ni nanti nak terima ginjal. Mana ginjal agama ada? Kalau tanya seketok dia jawab atas ginjal agama. Tapi sahabat ada kedah, sahabat ada kebun, sahabat ada cocok tanah, sahabat ada menego, sahabat jadi pemimpin. Ada belakang kau jadi pemimpin. Nak Nabi hantar kutik asir situ, kutik asir sini. Menteri ada. Dia tak panggil rambut menteri, dia panggil khalifah. Masa dulu dia panggil latih amir, jadi amir.
Hatta lagi di Yaman, hatta lagi di Jordan, hatta lagi di mana, Latih Amir. Oh ni pengganti. Ya supo di zaman kita ni. Okey panggil Ayub, okay, panggil Tok Nebel, panggil Tok Menel, lah kampung Kamnan. Oh ni rabuk susun ni zaman kita. Panggil Corobo. Gapo Corobo keselamat di kampung. Masa Nabi buat ada, masa sahabat dulu ada. Tapi kerja mereka itu alamu. Apabila Nabi tak sikit, banyak kata buat kamu ni tiga orang ni bawa ni. Bawa tentera semua jemaah-jemaah ni kena dijaga. Agama ni di Jordan Urdun lah. Sekarang ni panggil Urdun Jordan kau boleh panggil. Bila-bila nak hantar tu Nabi kata Zaid musyahid lah. Subhanallah. Bukan hantar lagi ramu, hantar lagi mati. Haa ni lah. Nak yang kata lazat Allah Ta'ala bagi dengan agama itu tak sampai di. Allah buka pada mereka ini. Zaid musyahid ni lepas pada Zaid syahid Abdullah pun bangun lah. Mu jadi pengganti pula jadi oleh tugas Amir ya. Metap dalam kerja. Abdullah Syahid Jaafar pula jadi dia. Ha, saya nak sebut sebut semua dalam muzakarah wanita muslimah yang kecek kesal ni sebab dia kait dengan pengerban yang retina juga. Buat ni mudah, tak ada kerja eh. Tak ada tugas, ada, ada anak, ada isteri, lazat lah, suanak lah. Lebih lagi, Zaid bin Harisah baru boleh anak. Isteri dia baru saling lah. Anak kecil. Lepas tu hebat sekali boleh anak tino. Subhanallah. Masa tu, tu anak tino tengah duk. Orang panggil zaman agama duk naik. Baru-baru duk kasih pada anak tino. Sebab masa jahiliah ni, ibtidah dalam Islam, orang becik anak tino. Orang nak anak jatuh, boleh tolong kerja, boleh buat jaga dia selamat dia banyak. Anak tino ni kalau zaman jahiliah, hindu. Ikut orang nak, gitulah, malu buat orang, masa, masa tak ada Islam. Sebab tu, apabila boleh anak tina Nabi Allah sendiri bagi kegemaran pada orang ada anak tina. Muhammad meriwayat pada umat ni semua. Riwayat pada ibu bapa, keluarga mana hak aku hadiah anak tina tu. Riwayat berita baik kata itulah alamat syurga. Ah ni orang yang ada anak tina, seolah kata confirm lah zaman kita ni message lah. Kalau zaman kita nak main smartphone juga, ya ada line, ada Facebook, ada apa tu kan, Messenger ke apa kan. Ya ada orang hantar kau kuam, ting, masuk. Ada les maya pun tak berhenti. Main je tu. Ada kau kuam lagi sayang ke. Tak sorok wicis siap kata ni, sayang dia ni, sorok bunyi biasa ni. Allah Ta'ala hantar sorok syurga lain rumah, hantar ke apa? Hantar anak tino. Syarat dia mana? Bila anak tino mari tu tanda dah kata rumah ni syurga lah. Tapi syarat kasih bersama dengan anak yatim. Maksudnya nak royak di zaman tu, orang kasih anak yatim lebih pada anak tino. Lepas tu terbiah anak tino mu, terbiah agama. Kena ajar agama. Syurga dah rumah kamu. Ibu bapak syurga dah. Ada riwayat lagi satu hadis. Nabi SAW bersudah awak mampun. Siapa ada anak tino tiga orang, belum sampai besar. Dengan agama yang aku kasih saya lah. Lepas tu ikut orang. Mana menikah lah. Nikah. Ayah dia akan nikah, mui kau gaya dia wali, mui kau gaya segah. Tapi ada anak tina tiga orang. Ah, nak lupa tak boleh, ambil demo tu. Ya, dia hotuk laki dah lah. Dia tak boleh kelik, dia nak buat gapa mana, tak boleh kelik, mari ikut dia lah. Hot dia. Hot ni, orang panggil, orang ada anak tina ni puasa, dia memek no. Hai, sanggup ngaji, belah susu bertahun-tahun, duk berok, tariba lah, belah pampur, lebih berapa puluh ribu. Bapak saya ambil demo, ni satu pengerban dia. Tapi dengar baik-baik orang ada anak tina. Nabi kata siapa ada anak tina tiga orang. Siapa menikah yang beli kau orang tak ada boleh tupis orang apa. Tapi yang belum baik, belum dengan agama aja. Apa ni soalan kata hadiah lah menikah. Kata Nabi SAW, tiga orang anak tina, ibu bapa dia tu jannah. Syurga Allah Ta'ala bagi di akhirat. Sobat tu dengar hadis ni, sobat tu Rasulullah. Kalau dua orang, soalan kata, boleh ada dia ada anak dua orang. Sobat ni bimbel lah, apabila tiga anak pun dah dua orang. Nabi kata dua orang pun syurga juga. Sore tu mari kata, ya Rasulullah, kalau ada anak tina sore, sore pun ahli syurga juga. Ha, tu nak ayat anak tina. Zaid bin Harisah. Anak tina, merah-merah, syurga dah tarim pun. Nabi kata, Zaid mugi di Jordan. Mujahid. Zaid, Abdullah ganti pula. Hai, eno tak suruh Nabi tak oyak kata belum anak dulu eh. Syurga tu hajar agama, ha kasih saya. Memang sahabat benda ni dia ada, dia tak ajar benda lain nak tina dia. Dia tak ajar.
Ya ajak agamu, ya kasih saya sama anak yatim. Tapi kenapa? Sebab maksud dia ini. Maksud dia bukan untuk anak, bukan untuk isteri lah. Ukhrijat linnas, mungkin di Urdun agama tak hidup, di Jordan agama tak hidup, ada segala agama. Di situlah Zaid berpisah dengan keluarga. Kenapa isteri dia tak sekat? Sebab anak angkat ni. Zaid bin Harisah anak angkat, salah anak kita, anak perak. Orang panggil anak angkat ni dia kasih. Kena isteri tak payah kata, ya Rasulullah, saya nak dengar siapa? Anak kecil ni siapa dia nak bela? Minta tangguh tak boleh ke? Ini. Pahami yang ada pada wanita. Sebab apa sebenarnya atas semua ini berlaku? Rela sebab lazat kemanisan. Syahid sore, Jaafar pula. Syahid sore, Abdullah. Hak Jaafar ni, kisah dia, anak dia tiga orang. Nama Abdul Muhammad, Abdullah pun. Anak ni anak jantai berlaku. Anak jantai hebatlah untuk gerbai agama, untuk mana. Suka juga dia, tak ada anak tim. Dia pun anak jantai berlaku. Tengah dia kasih anak yatim, Nabi kata, Jaafar pun nanti Jordan. Musyahid kan? Dia pun duduk mikir, ni tugas dia. Hari dia nak gerak pergi pada Jordan ni, ada bisik ke lah. Saya Zakaria tulis dalam kitab dia, kita ni ada bisik mari dan telinga. Manusia ni ada dua bisik. Bisik setan, bisik melekat. Kalau bisik benda baik, tu melekat. Kalau bisik benda tak baik, tu setan. Cian, dia ada berlaku. Masa sepok kita dah tidur kan. Kalau mari duduk rasa sepok, kita gerak, mari duduk bisik. Bangunlah, orang bel, aku nak habis waktu dah. Bel dah bangun, bangun, bangun. Sumpah dengan orang duduk bisik, suruh bangun saya subuh. Tu melekat dia jaga. Rumah ni rahmat, rumah ni berkat, rumah ni ada kebaikan, melekat gerak dia. Tapi kalau mari sepok dengan, dengar dah suara bel, pasal ambil kain selimut, tudung telinga tu setel. Sumpah kita duduk royak, kata tidur, lambat lagi. Lonely nu, pukul ni setengah, nak isyarat dah, tidur dah 15 minit. Tu sentai bisik di telinga. Masa Jaafar dah tak belakang budul. Dia pakai watama, nak gerak pergi di Jordan. Sentai main bisik di telinga Jaafar. Ni mas, saya dah kecek bak lazat, kesedapan. Kalau kita rasa sedap, makan, pakai, kenderaan, rumah, isteri, suami. Tapi orang pahal agama ni. Orang-orang tu Allah suruh tiru ni. Aminu kama amanan nas ni. Mu tiru manusia tu. Iman mu kena tiru. Beriman amal, amalan, ibadat mu kena tiru. Ni saya nak royak kisah ni. Setan kata Jaafar. Mu nak pergi sungguh ke? Di Jordan ni. Urdun ni. Nabi royak kata mu syahid. Mu mati lah. Mu tak ada kelelek lah. Anak mu tiga orang tu kan. Anak tak balik lagi. Anak kecil-kecil. Sahabat. Anak tengah ada buah. Mu nak tinggal semua ke? Yatim anakmu pia nak bela. Hey, isteri dalam riwayat saya Zakaria, isteri Jaafar ni nama Asma binti Umais radhiyallahu anha. Umur duk dalam 17 18. Nikah umur berapa tak tahu. Umur 18 anak 3 dah. Mu nak tinggal semua ke? Isteri mu bujel nak. Hai. Isteri muda, anak kecil, Allah. Kalau duduk dengan anak pun agamu, duduk dengan isteri pun agamu, apa nak pergi mati ni? Sebab lazat. Sebab maksud. Sebab tujuan. Kalau tak sambut, tak rasa, kalau tak ada mana bagi masa, mana tak nak maksud hidup. Maksud nak syukur, tak lazat, nikmat Allah Ta'ala bagi. Apabila syaitan kata, yatik anakmu, bujir isterimu, mu nak tinggal, mu mati, kubur sana. Jaafar kata gapo ni maksud dia nak kata kemanis Allah Taala bagi. Lezat yang Allah Taala bagi. Hak kita tak payah tak leh rasa. Tak usah kata ambil sejarah sahabat. Zaman sekarang pun ada. Orang dia kecek. Zaman sekarang lah ni kan orang dia kecek. Hak ni kenal keluarga saya sendirilah, adik-adik saya. Apa dia pergi keluar 4 bulan. Hoi-hoi mari zero rumah ah. Saya hidup ke tepi tu ayam. Tak apa apa mula-mula ke mana? Atau bagi keluar. Berapa bulan? 4 bulan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Genom bodoh itu lalu. Kalau aku tak wigi. Mu wigi dah. Tu yo nampak lo kamu nak duk reno ni. Ayo susah hati dia panggil. Tak usah kata nak sedap kan pemanis eh. Tapi dia tak tahu rasa. Lezat kemanis eh. Apa di jalan Allah suami semai isteri dia tu gando-gando amalan. Gapo
apa dia buat, gapo apa dia usah amalan masjid, gapo apa dia usah orang menjadi semaya. Semaya apa dia di jalan Allah. 700 ribu kali ganda semua Allah tulis amalan dalam catatan isteri dia. Tu, palang kekuatan, lazat, nikmat Allah Taala bagi tak sama. Dia tak boleh rasa orang tak ada berbah, orang tak ada tak ada letih dengan agama ni. Sebab gapo hari ni orang godek anak sampai fikir tanya, buku gapo? Anak ambil tudung kola turi kereta. Sebab dia pahal kata kereta harga mahal. Dia letih dengan kerja buat cari duit beli kereta. Tak salah. Kenderaan kita perlu. Zaman dulu Nabi naik unta, naik kuda. Zaman sekarang umat ke zaman. Allah bagi kereta, Allah bagi kapal. Gunalah. Tapi dia letih penat dia, oh dengan benda ni boleh kereta agak mahal. Anak budak kecil tak tak ada balik, tak ada akal lagi. Tak maik lagi, turis kereta. Dia godek anak dia sampai terlupa, gelap mata. Tapi hari ni anak soyok perintah Allah. Anak tinggal semaya, tak ada siapa geruk dahi. Tak ada siapa geruk anak bangun semaya subuh. Tak ada siapa godek anak semaya, suruh semaya. Wapa, dia tak ada kuasa nano tinggal perintah Allah. Dia tak ada kuasa saya dengan semaya. Dia tak ada kuasa saya dengan sunnah Nabi. Anak dara dedah orang senyum je. Anak dara orang dia puji tengah jalan. Orang puji dalam Facebook. Suka je anak kita laku. Sebab kita tak ada kuasa kasih dengan agama. Suasana sekarang rusak kebenaran kita serabut. Tapi rusak agama dan kehidupan. Maaf ibu-ibu saya kecek ni. Maaf nak rakyat kata. Hari ni kita jauh. Hari ni kita jauh dengan keadaan. Jauh dengan suasana Nabi. Sebab itulah hari ni nak rojok kelihatan semula. Nak pengerban ni, nak minta kita buat pimpinan seminggu sekali. Dengar hadir Nabi kata, bangunkan jizbah kita. We masuk untuk agama kata, mari pimpinan dengan ceramah, dengan muzakarah, dengan bayar, dengan apa. Untuk nak buat peringatan, saya pun kecek, saya baca kitab ayat tu sahabat. Nak buat sepenuh belakang, tak ada siapa sepenuh hari ni. Sebab tu jangan tengok orang. Okay. Dia tu tak ada sepenuh kali. Tu bini orang dakwah dah. Apa dia duduk berdakwah tu? Tak ada sepenuh. Tak ada orang sepenuh hari ni. Siapa orang sepenuh? Setel. Aku mengaku kata diri sepenuh. Ana khairu minhu. Orang tu tak kena orang ni. Tak betul orang ni. Tak sepenuh orang ni. Tak boleh. Aku yang boleh. Sebab tu saudara muslimin dan muslimah. Lazat yang Ja'far bin Abi Talib duduk belakang tu. Apabila setel kata, bujek isteri. Yatim anak kamu. Ja'far kata apa? Ja'far kata, wallahi. Hai. Saya baca apa kali kita baca ayat tu sahabat, baca sejarah. Tapi perasaan tak ada. Duk kecek ni nak pergi masuk hati, nak pergi kata, hey, bila lagi mu ni? Duk kacau tunggu anak, tunggu isteri rumah. Okey, kita nak duduk lah dunia. Kita nak bawa anak kita, isteri kita kepada jannah, kepada syurga. Adakah kita puas hati? Hari ni kalau kita mati, puas hati anak kita nak selamat ke dalam, isteri kita nak selamat ke dalam. Kita tak biasa isi agama dia. Hai ibu-ibu, ada kepuas hati kita dok tua, anak kita dok besar, kau muda, kau elok. Kita tinggal dekat ni, adakah anak kita nak reti agama, ada anak kita nak kasih dengan perintah Allah jalan Nabi. Kalau kita tak usah, tak terbiak, kita bimbang takut dia tak ada kerja masa depan. Hanya kita bimbang takut dia tak ada umur. Kita bimbang takut kenderaan dia tahu tak ada turun maju lah ni. Anak orang lain, mewah-mewah berlaku anak kita. Allahu Akbar. Dia bakal mutur dulu lagi. Hak ni je ke kita dah bimbang. Hai anak aku kalau tak ada kerja, kau nak makan gapo masa depan aku tinggal. Hak ni je ke kita dah bimbang. Berapa orang bimbang aku je mata. Anak aku baca Quran mana gedak. Anak aku nak baca Quran gedak dalam kubur. Aku nak sampai gedak amalan. Anak aku boleh jaga semaya gedak. Hai suami aku kasih gedak ke amalan masjid. Hai anak aku nak kenal gedak sunnah Nabi. Berapa orang fikir benda ni? Berapa orang buat siapa benda ni? Yatim kata Ja'far, bujik isteri. Yatim anak kamu. Ja'far kata anak. Wallahi. Aku suka berpisah dengan anak dan isteri aku masa hidup dah dunia kerana agama Allah. Sebab di akhirat nanti Allah tak becek aku dan anak isteri aku dalam jannatul firdaus. Ni lezat, ni kemanisan, ni pahamai wallazina jahadu fina. Tak apa hari ni tak ada masa dengan anak pun. Tak apa, tak ada masa dengan isteri pun. Tak apa, anak aku jalan kaki ke sekolah pun tak apa. Tak apa, isteri aku pakai cuk tu lah. Tak apa, cuk intai tu tak apa. Tapi akhirat Allah nak bagi pakaian yang camih. Allah Ta'ala nak ui mahkota tak apa lah. Allah Ta'ala nak ui comih hari ni. Tak ada nak pakai make up, tak ada nak beli leju, tak ada nak beli hukumah. Tak apa, tak apa. Akhirat esok Allah bagi comih. Bukan kata 70 kali ganda, 700 ribu kali ganda lagi. Dengan bidadari yang Nabi sebut kata, sekali senyum sembah matahari. Sekali telunjuk tu baik dari dunia sembah cahaya matahari. Ludah alio dari laut kalau ada alio. Alio tak ada di situ. Paningnya yang ni.
dia geludah masuk dalam laut. Laut tukar masing, hampir masing. Hai hai. Gembahkan gelombang dalam dunia, sudah dunia bau sejak. Sanggup rambut dia sekali buka dalam dunia, cahaya cerah terang seluruh dunia. Ini Allah bagi, tapi Nabi sebut juga isteri yang salihah, yang mukminah, da'iyah, orang yang patuh perintah Allah cara Nabi masa hidup dunia 700 ribu kali ganda ada riwayat. Cuma yang lebih pada tu lagi. Senyum dia ni cerah sutil dalam syurga cerah. Banding ni satu kali. Satu kali Aisyah apa ni Fatimah binti Muhammad SAW dengan Ali karamallahu wajhah ada gurau di syurga. Bergalak-galak senyum dua tu. Orang ahli syurga nampak cerah dalam syurga. Tanya malaikat, wahai malaikat, aku dengar tak dunia kata syurga tak ada matahari. Gapo dia cerah? Malaikat kata bukan cahaya matahari. Nu Ali dengan Fatimah isteri dia duk galak senyum je. Senyum dia tu kesal cerah dalam syurga dalam jannah. Sebab tu Jaafar kata, "Hai, aku suka berpisah dengan anak aku isteri masa hidup dunia ni kerana Allah, kerana anakmu." Sebab aku suka, aku yakin kata di akhirat aku tak berpisah selama-lama dengan anak dan isteri aku. Ibu-ibu, ni lazat. Ni lazat kemanisan. Allah hantar kita hari ni, dia syukur dengan amalan amin, alhamdulillah. Yang kedua, amalan. Apa kita nak buat? Bawalah diri kita perhamba diri kepada Allah. Bawa diri kita kepada maksud. Ha, kalau kita ada ibadat dah lah ni kau. Masuk dalam ibadat kan? Wama qalatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ibadat dah. So, lagi lah. Bekerja linnas ni. Bekerja linnas ni. Bukan lil baina, bukan untuk anak na. Kita semaya jirat tepi rumah kita lah anak. Orang kampung kita berapa ratus keluarga. Laki-laki yang balik berapa orang semaya jumaat di masjid. Anak dara yang akhir balik berapa orang boleh jaga perdah. Tempat kita hukuman kerajaan tak ada undang-undang nak lari perdah tak ada. Di France lari tutup orang, lari perdah, lari tutup buku. Ada orang kaya sanggup bayar. Siapa dia pakar tu, ambil goprak, ambil duit dia. Buka banci, nak atas goprak. Negeri-negeri yang maju tapi usaha agama hebat. Walaupun kerajaan hukumat tak izin untuk nak pakar perdah. Tapi mereka korban, tengok Allah Ta'ala bagi. Hari ini tempat kita mudah. Bukulah nak buku, pakarlah. Tapi dengan tak usaha, tak ada siapa nampak harga, nikmat negara kita. Nak buat apa? Masjid nak buat apa? Atau serai buat kalau ada duit. Tapi tak ada orang nak semaya. Tak ada orang nak semaya di rumah. Perdah, siapa dia nak perdah? Perdah dia. Tapi tak ada siapa nak perdah. Negara kita nikmat. Kesih amalan-amalan orang dulu duduk usaha. Mana kemudahan tempat kita. Tak ada lari ni apa. Tapi saya sekali kita tak tahu harga ini. Insaniat dan umat dan iman Allah Ta'ala bagi kita ni. Sebab tu kehidupan satu nikmat lagi Allah Ta'ala taruh kita ni. Eh, kita kena rojok balik pada cara Nabi. Guna kehidupan kita. Syukur atas kehidupan ni. Mana bawa lah kehidupan kita ni. Guna untuk agama Allah. Bagi masa dengan agama Allah. Gerbes. Sebab saya ada dah kata masa sahabat dulu. Ada berlaku orang buat hubung. Orang jadi hukuman. Dia jadi pemerintah. Kaya terbanding lah ni. Jadi naik, jadi gapa ni. Pak Nabi latih pergi di sana, pergi di sini. Tu kan pagi. Okey dah tu. Pak di zaman Sayyidina Umar Ali Anu latih orang jaga keselamatan malam. Tu ceroboh dah tu. Mak kita panggil ceroboh koroso. Zaman sahabat dia latih orang jaga keselamatan kampung. Sebab tu kaitan dengan agama. Ibu-ibu, meban semua. Hari ni kadang-kadang ada. Kerja jadi keru. Jadi keru pun guna untuk akhirat boleh. Ah, ini pelik lah. Kita duduk ngaji tak akhirat-akhirat ni pada mati le kubur tu. Semaya puasa zakat haji. Ah, jadi keru agama juga. Dengar baik-baik ni bayar ni. Tempat kita ni, kita bayar tu kampung Islam ni. Negeri Islam tempat kita ni. Wilayah kita tu. Lepas tu sekolah duduk ngaji tu anak orang Islam lah kau. Keru semua dengar. Tolong nyapa kalau ada kru, adik-adik anak kita jadi kru. Wahai kru acal semua, kamu boleh guna kru jadi akhirat. Sebab anak Islam duk ngajar pak kita. Kamu keceklah dengan anak-anak pelajar kamu khas maye, itulah kru akhirat. Acan akhirat. Lebih lagi akhir zaman Nabi kata alamat kiamat yang paling dekat, anak yatim
hormat kesan lebih pada pok anak tino wahmu ngamuk dia. Kamu jadi ajan. Anak orang ni jok daripada umur 7 tahun suruh pada kru. Wahai kru ajan semua. Tarbiahlah budak-budak taat pada ibu bapa. Itulah ajan akhirat. Walaupun kamu mengajar witiasat, mengajar komputer, mengajar apa. Mengajar kemajuan. Tak ada sakut pak mengajar kerak. Kalau tak mengaji pun tak apa. Komputer tak dosa. Tapi tak ada Allah yang mengaji sainik, saikom. Dihajar kom pada pelajar. Hajarlah tak apa untuk guna kemajuan dunia, untuk kemudahan. Tapi kecek dengan anak-anak pelajar kamu. Walau praktum, walau matio, walau apa. Kecek hasmaye, lima waktu sehari semalam. Kecek hatta ibu bapa. Wallahi, ni ajan akhirat. Anak kita jadi payaban. Mana? Dia jadi payaban jalan. Pahlawan macam mana guna akhirat? Pakai gaji juga anak kau ni tak ada. Nak buat uang masa dengan agama tak ada. Kata masuk uang kurang lah malam. Awak aja mana dengar anak siapa payaban, keluarga mana ada payaban, adik-beradik siapa ada payaban. Dengar anak ayah aku tahu kata, payaban akhirat pun boleh guna. Macam mana? Tempat kita negara Islam, jangwak negeri kita 80%, 95% Muslim. Orang sakit dia orang Islam ni saya tengok dengan mata rasa. Tapi berapa persen tak semayah? Dengar baik-baik. Bukan orang sakit tak semayah, orang berjaga orang sakit pun tak semayah juga. Kamu payaban, anak kamu payaban. Hak ni nak we ada suasana agama dalam rumah ni. Baca hati nama we dengar, we ada sikit agama. Bukan pandang raya kata makan hak ni ni, lepas makan nasi. Makan ubat, lepas makan nasi. Hak ni belum makan nasi ni, hak ni nak makan dua roti. Tak apalah tertik doktor macam tu. Kamu kecek lah dengan orang sakit, makan lepas suhur dua biji. Makan lepas maghrib belum tidur pula dua biji. Paling kurang orang sakit ingat pada suara azan. Ingat pada waktu semaya. Tu doktor akhirat. Ni payaban akhirat. Kecek dengan orang sakit tu suruh jaga semaya. Pakcik ambil semaya boleh ke tak? Kak Wei nak jaga semaya. Tayamum cari pasir. Wallahi, ni payaban doktor akhirat. Agama bukan luar kehidupan ibu-ibu. Mastura ada usaha ini, usaha dakwah, usaha mastura. Bukan suruh tinggal hijau buat. Bukan. Give dakwah anak, bu jadi dakwah siap tak kerja. Siapa wayak kata dakwah langit kerja? Syekh Ilyah kata tiga kalau usaha dakwah ni kena hari ni tapak pak kita kena 90 tahun lebih dah. Tempat kita mula 40 tahun, dakwah 90 tahun lebih dah. Syekh Ilyah kata pun nak tiga kalau pun besar-besar lah dakwah. Aku nak tukar hati manusia ni, hak syirik pun jadi yakin. Nak tukar kehidupan hak bin'ah pun jadi sunnah. Yang ketiga nak tukar dunia pun jadi akhirat. Kru pun nak pihak kata pun dunia. Bukan. Hajar pelajar-pelajar anak-anak murid kamu kena Allah. Tua ibu bapa jaga semaya. Wallahi kru akhirat. Payaban bapa semua. Doktor semua. Bagi hubat rakyat kata Allah semua. Hubat asbab sunnah Nabi. Hubat ni sunnah lah. Nabi suruh berubat. Nabi suruh makan hubat. Sunnah Nabi. Mu yakin dengan Allah. Makan lepas semaya. Doa dengan Allah ganti. Ni doktor akhirat. Ni bomo akhirat. Ni payaban akhirat. Gapa lagi? Gapa lagi? Kamu menego. Kita tak ada gapa. Tak ada mengaji pun. Bukan benda tu yang maju. Jadi bisnis. Orang menego pun tak besar. Mana yalah ada gotik-gotik dah. Hei orang menego semua. Dengar muslimah. Dengar kau ibu. Ni saya rakyat kata maksud kita. Dakwah nak muslimah. Nak mastura. Nak gapa gini. Kamu jaga dua kalau orang menego kamu. Jangan tipu orang. Okay? Jangan kecek bahan oleh mereka dan jaga amanah. Orang harap pun boleh harap. Nabi kata orang jaga dua kali ni oleh mereka. Aku jamin sendiri nak pimpin tangan dia masuk syurga di akhirat esok. Dunia orang tu mereka. Dunia orang. Akhirat semaya apa? Akhirat macam orang zikir. Oh ni amalah tamu. Hai. Tapi kehidupan kita nak jadi agama. Ni dakwah tu tabligh. Ni mastura. Dengar kau ibu muslimah. Dengar mastura. Dengar meban. Dengar kau ibu, gapo lagi nak anggil? Kita ummatun wahidah. Kita umat. Jangan nak belah bagi. Buangmu buang masura. Aku dah. Bukan baru. Bukan lama. Hai, mu ngaji selesai. Aku ngaji pondok. Mu ngaji saman. Aku ngaji agama. Hai, mu hafiz, mu alim. Dah, kita umat. Ngajilah gapo tak apa. Bawa agama masuk dalam tu. Kamu jadi pemimpin. Kamu jadi gapo memban. Jadi payaban. Bawa agama masuk dalam tu. Kamu jadi acang. Bawa agama. Anak aku. Tapi hak tak boleh tinggal lagi. Hak tak boleh tinggal lagi. Aku susah nak. Kau tak boleh tinggal. Dengar baik-baik. Ini maksud pun yang kita hari ini. Ini maksud hijau dakwah dan hijau mastura. Yu'anlimu awladakum. Nabi kata, hajar anak kamu mati. Hajar ke apa Nabi suruh hajar? Aku dah hajar dah. Hajar ikat rata anak tu. Haa, bukan. Bukan Nabi kata hajar. Hajar anak kamu mati. Hajar ke apa? Hajar jahat baju. Hajar buat kuih-kuih ni. Jual belah bosok. Tak ada apa
apa hak tu? Belajarlah, belajarlah. Tapi tiga perkara hak Nabi tu saya tinggal. Yu'allimu awlalakum. Satu, hajar Al-Quran. Semua orang pandai baca Quran. Eh, jadi payaman, jadi doktor, jadi gapo, jadi kru, jadi acan pun. Akhirat-akhirat pun tak pandai baca Quran ke dia. Paling kurang buat amal eh. Tak ingat 30 juz. Tak ingat apa, tak wajib ingat. Tak wajib ingat 30 juz. Ingat sahabat ni 4 surah ya, buat semaya ya. Hak ingat Quran sebuah ni, lebih kurang 10,000 ke ya, riwayat 10,000 ke. Lebih kurang lah. Tak cerah lah. Hak ingat Hafiz tu. Tapi ada baca Fatihah dia, baca kuliah. Kalau Allah, kalau Nabi Farah pun benar. Hidup dia ni, surah ni. Tapi tu herendal dia. Hari ni paling kurang kita kena belajar lah. Bukan kata tak mana langsung, kalau baca Quran tak lagi. Ayo besok pergi ziarah orang sakit, patut mati. Sebab yang orang kisah ni dengan muslimah. Patut mati, orang sakit mati. Dikati orang mati tu. Bunyi suara baca Quran, tapi orang tak ada. Gapa dia nak baca? Smartphone. Terosak dekat kepala mayat. Tanya, eh, kena ni? Bukan orang atas Allah, gapa tak ada? Gapa? Tak Allah, ni hak ulama ni. Nak kecek kata, eh, anak tak ada, kena dia pasal terosak ni. Baca suruh Yasin. Anak-anak yang tolong baca, baca Quran mayat mak ni. Anak tak ada. Cucu tak mengaji. Habis. Hidup pun. Mak mati boleh baca, tak tak tahu. Sebab tu ibu-ibu deh, anak kita mengaji tak apa, payaban jadi engineer, jadi doktor. Nabi kata mengaji di mana-mana tempat, mengaji pun jangan mengaji benda syirik. Mengaji pasal bomoh tu, mengaji pasal syirik alih lah. Tak syirik dengan Tuhan, mana benda halal mengaji lah. Bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa apa-apa. Tapi jangan lupa Al-Quran. So, yu'allimu awladakum. Hajar anak-anak kamu. Sebab tu hari ni kampung kita ada maktab, ada madrasah, tu imam buat majlis, ada di masjid eh, ngajar budak, ngajar orang tua Quran ni. Lepas tu baca dalam rumah hati. Dan yang kedua, Nabi suruh belajar apa? Belajar kasih kat pada aku tadi. Ha, suruh ngaji hot ni weh. Kasih ke Nabi. Ha ni saya tu yang kata kita umat hari ni orang tak kenal umat. Ni tahun ni bulan ni boleh orang bagi maulid Nabi ke? Hari kelahiran Nabi habis dah. Mari hari ni tempat 43 lah. Mana hari ni kadang-kadang orang tak kenal Nabi, tak kasih ke Nabi. Tahu kata umat akhir zaman Nabi Muhammad, Nabi aku. Tapi kasih ke Nabi tak ada. Nabi kata kasih aku. Hajar anak-anakmu kasih aku. Mana orang kasih Nabi? Ha ni lah kita dah buat mulut ni. Dia selawat ke Nabi, orang kasih lah kau. Ya, benar. Okey kasih ke Nabi, nak tunjuk kasih cinta pada Nabi, ingat kelahiran Nabi. Tapi kalau turut Nabi royak sungguh, dia bimbing rata kita yang kasih, takut Nabi tak kasih. Kita tu kasih belakang lah, Nabi tu tak nafi. Tapi Nabi kasih ke kita. Kenapa rata kita dia kasih, Nabi tak kasih, ini bahaya ni. Tapi kalau turut Nabi kata, okey kasih ke aku, Nabi kata apa? Man ahya sunnati. Fakat ahabani. Siapa dia hidup sunnah aku, orang tu lah kasih aku. Hari ni sebab tu, eh ibu-ibu apa-apa, hajar anak-anak sunnah Nabi. Bak tidur, bak makan, bak pakai, bak bermu'amalak, mu'asyarah, akhlak dia umur tangga ni eh. Terbiah anak-anak ni muslimah semua, ibu-ibu semua. Saya tak ada nafsi dah, mengaji gapo belajar, gapo buat, gapo pun. Jangan kehilangan hukum Allah, perintah Allah, cara Nabi. Tapi hajar hak ni, hajar kasih ke Nabi, hajar sunnah Nabi. Pakai ya cara Nabi. Masa tinjau tak apa lah kadang-kadang cara cekan cara dia. Cara waktu Nabi nak tutup aurat, perda, jaga apa boleh jaga. Cara makan cara Nabi. Cara muamalah perga apa ni jual beli cara Nabi. Muasyarah sangkum cara Nabi. Duk ngajire lah kampung cara Nabi. Hajarlah kasih ke Nabi. Nanti kasih nak wayak sebab sahabat. Aku kasih kamu ya Rasulullah, kita nak wayak tak boleh dah. Ha, selawat sahab sekali, wak-wak mulut ni tunjuk kasih. Tapi orang Nabi kata, orang kasih orang hidup sunnah aku. Mana habani? Baman habani? Orang kasih aku Nabi kata apa? Karena ma'i fil jannah. Orang ni bersama dengan aku. Yang kedua, yang ketiga, Nabi kata hajar kasih pada zuriat awliya aku hati. Maksud saya nak kata Nabi suruh belajar tiga perkara. Belajar Al-Quran, so belajar kasih dulu. Nak kata hukum hakam duduk oleh Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar hukum hakam Allah. So batal semaju ni hari halal. Kena belajar. Lepas tu, usah di dua perkara Nabi sebut kasih saya. Kasih pada aku, kasih pada zuriat aku. Hari ni ada-ada kita ngaji dah, kita ngaji Quran, anak kita belajar, anak kita kerja, anak kita dalam agama. Tapi kasih saya tak ada.
kasih saya dengan jire, kasih saya sama Islam. Hai, hok hebat sekali zaman sekarang ni. Duk sekali isteri suami pun tak ada kasih saya ada juga. Ikut dia. Mau aku. Banyak orang yang tanya soalan dengan saya, mereka tanya, kadang-kadang tanya aku mana. Lepas hidup kita ni, bini kita ni tak dengar, lepas hidup itu duduk suku. Ah, suami tanggungjawab dengan isteri. Sebab tu orang tina ni, muslimah semua pernah bahaya lah. Orang jantai ni penuh-penuh tanggungjawab. Penuh-penuh tanggungjawab. Sebab tu dia nak kata gapo, dia nak royak gapo, tu hak dia. Sebab dia kena bingkuh di akhirat nanti. Dia kena tanggung tak dunia, kena jawab depan Allah di akhirat. Kadang dia nak marah, benda-benda hak-hak lah, benda benar, benda perintah Allah. Dia nak suruh, dia nak paksa. Sebab di akhirat nanti, orang tina ni. Kalau dia silap jalan bila, dia boleh tarik orang, empat orang masuk neraka. Orang tina sore, jilu jalan, jatuh jalan, dia aku, apa ni. Kalau masuk neraka, dia boleh heret empat orang masuk neraka dengan dia. Satu mula-mula sekali pok dia. Ya Allah, ayuh aku tak ajar agama aku sebab aku jahil ni. Yang kedua, suami dia. Ya Allah, aku nikah ayah, aku lepas serah dia. Dia tak royak gapo pun, tak royak aperdah. Tak baca hati-hati Nabi yang aku dengar. Ni orang tina. Yang ketiga, abai dia. Ya Allah, aku jadi adik tina, kuasa dia abai. Kakak-kakak yatim. Yang keempat, anak yatim. Sebab dia ajar ngaji anak yatim besar, dia tak royak kemuk dia aramu. Ini empat orang. Sebab tu, setara dengan Bapak Ibu. Semua hari ni kan, suami kita dia kata gapo, dia royak gapo, cara jalan ni. Nak royak, nak jaga hak dia panggil. Hak suami dengan isteri. Nak royak agama, ajar agama. Sebab tu ibu-ibu ni, jalan usaha hari ni dakwah tabligh. Mestura, ni wasilah. Wasilah duk tarbiyah kita hari nak belajar email. Duk perhimpun kata, kena. Acak nampak rumah tu mari pula, rumah tiga hari. Mereka luar negeri mari. Mari buat gapo, buat ni tak ada rumah kok. Buat jatuh cara, buat jatuh. Mari duduk kat masjid orang okay, eh. Duduk baca Quran, duduk semayah rumah, tak ada masjid kok. Buat rumah tak boleh kok. Mari duduk silap, tak ada adat, setengah-setengah tu jemaah. Mari wayar rumah sahaja Allah, tak reti lah. Eh, buat ni mari duduk rapat orang rumah, ada belajar kok. Tengah-tengah tu jahil lah, nak mari dakwah ke mana. Kita payah kata dakwah ni. Sekadar ngajak orang okay, tu dakwah, dia kelima ya da'ayah da'um. Dakwah diri kita. Kalau kita nak tengok keburuk ke dalam jemaah dakwah, jemaah mastura ni, siapa kemat tak jumpa kebaikan. Sebab manusia salah belakang. Oh, jemaah orang mari baru ni, Allah, warung pemuda. Allah, nak tak sedap tengok di mata. Orang nak komat dia baru duduk ke Allah. Kalau kita nak tengok kebaikan, tak payah dengan jemaah ni. Cuba kita bayangkan. Mari duduk sejik pun duduk lambat dah. Kalau duduk rumah semayang, duduk pun ni. Muda-muda warung duduk ke apa mari keluar dah. Kalau kita tengok atau tak sedap tengok di mata. Buat ni boleh jadi ni. Amir dia tu gidayo tangan mana tu boleh keluar mari. Mok dia duduk sakit hati, teriak titik air mata. Ni pengalaman saya sendiri ni. Seorang wanita mari duduk titik air mata. Mana tolong bawa. Tolong bawa anak apa. Tolong bawa sorang. Tak boleh duduk ni, tak boleh duduk ni. Rumahnya ambil barangnya sepak puyuknya. Allah sakit hati sangat. Ingatlah, anak yang mentitik air mata ibu. Kalau mati dia kena ibu sedih hati. Haram masuk jannah. Okey macam ni. Jemaah tak boleh dia bawa mari. Lepas kita ada kerapung tengok Allah. Ibu dia senih hati taruh mana. Budak ni boleh semayang lima waktu taruh mana. Supaya juga jemaah mastura. Kadang tak tahu suami dia royak tak dengar. Apakah suami tak datang mana juga eh. Nak royak ke agama ke isteri je beh Allah molekmu dulu ke. Nak royak ke aku. Ngung tu eh. Haa, dia kata kutuk laki dia. Sebab tu dakwah tak boleh kata kita pergi keluar. Ha? Maka pergi belajar lah ke. Haa, pergi belajar dengan orang lain kecil, dengan muzakarah. Duduk sama dia wanita belakang. 3-4 orang lah, cuma 4-5 orang kan. Baca hadis Nabi. Kau ni pun nasihat. Loh dulu abai pun malah masjid. Loh ni sekat duk keluar. Alhamdulillah lah. Kau ni royak dengan. Oh, suruh ke. Abang tu pun malah juga. Awi keluar katik. Oh, amal dulu gini lah. Tak payah juga buat perdah. Buat perdah tutup orang sekat duk keluar belajar lah dengan. Nuh keluar lah ahli amal baru ni dia muzakarah. Dia royak kata ni. Allah aku ni jawab mulut sombong dengan suami. Ha, gila kecil retina ni. Sama dia, dia tak nak. Dia dengar. Kalau apa dia royak kan. Umbah tengah kanan tu. Baik tengah kiri. Kalau dengan orang lain tu. Kata apa yang biasa royak dah. Dia klik royak kata, bang. Eh, itu tu dah royak gitu. Allah. Kau ni berapa kali dah royak? Orang itu eh.
Dia tak dengar apa yang dia rayak, dia dengar kat luar. Sebab tu kena bawa ni. Kalau tak bawa, dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri, sudah. Perhatian tu ni. Dia duduk kat atas selah, dia duduk kat atas kedah, dia duduk kat mana, sudah. Dia tak ada buku mana. Hei, hei. Ambil dia tu bini dua, ya? Lah, semua, ke? Tunggu pun dia pakak berhimpun duduk tu. Ha, aku nak jaga habis aku lah. Ha, nak jaga habis ni. Ambil tak semaya, tak jaga. Saudara dan kaum ibu muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Inilah mastura, inilah dakwah. Inilah, wallahi, dakwah ni bukan kata kita nak dakwah orang. Tak beki diri kita. Beki diri kita. Hari ni kita puas hati dah kau nak pejam mata ni. Tua kau tua. Anak kita nak tinggal ni. Kalau anak mati dulu, selamat ke dia. Kalau kita mati mati dulu, dia nak bawa hidup macam mana. Jangan bimbing pakaian saja. Jangan bimbing kenderaan saja. Jangan bimbing kerja dia. Tak ada kerja, sudahlah dia. Tak ada semaya nak bawa gapa dia kubur esok. Baca Quran tak boleh macam mana kita ni. Nak tumpai gapa. Sebab tu ibu-ibu kita pakai niat belaka ni. Mari hari ni ni. Dan kita mari belajar. Kita niat lah. Dek, apa dia tak bisa buang mastura lagi tu? Wayak kabel bawa 3 hari. Dek, hak duk keluar dah tu tekak pengebenen sampai 10 hari dek. Hak tak bisa langsung kalau ada dalam majlis ni lah. Hak abel tak bisa langsung wayak kabel tu. Dek, di masjid dengar-dengar jemaah-jemaah duk muzakarah kata. Dek, muzakarah jangan dengar orang kecek atau hujung-hujung telinga. Oh, dakwah tu tinggal anak, tinggal bini. Malah gereja. Dia tak tahu kata penuh dakwah dulu dia tak ada gereja dah. Sain saya sore, tak ada kerja. Bukan kumuk dia ni. Ibu dia ada oyak saya sendiri 200, 300 hari. Tak boleh kadang-kadang ambil pisah takkan, bop depan mak dia. Nak duit. Tak ada siapa tahu ni, mak dia cerita pada saya. Tapi bawa ambil pergi keluar dawah. Acak dah, tu keluar semua 3 hari sebulan, 3 hari saya bawa pergi 40, 40 kelik. Mari ulik-ulik masjid tengok waktu dah lah. Tak nak kira ke apa dah lah. Pakai masjid duit tak, tak minta dah kan mak dia. Maya tu mujulah. Tak apa nak duit royak. Nak ambil royak. Dulu kena duk kula ni Maya tu nak duit royak. Orang kampung pula kecek. Oh tak ada jalan macam ni. Berdakwah mata. Tak ada kerja buat ni. Kawin baru mulai. Baru duk meki diri. Duk belajar. Ulik-ulik masjid dia ni malas. Ya bel lagi lah. Tapi kerja tak ada lah. Tolong mak tu tak ada lagi lah. Baru duk meki ya. Tapi mak senesti dah mak dia ni. Mak terima kasih dah. Mak anak lah. Dia nak puju. Kau pergi pulak. Kau pergi bila royak duit. Tak sama saya nak buat lagi. Sebab dulu habis 500 hari. Kalau tak bagi. Bisa kalau akhir pun depan. Tak nak mak dia. Duit mah. Duit mah. Allah. 500 hari. Nah ni. Ni tak ada gapa lah. Ambil. Nak ambil royak. Nak keluar royak. Nak ke mana royak. Tapi orang kampung. Dia tengok kan. Dakwah gitu. Pandai gitu sejik ke. Ha, tak kisah sejik lah nak masa mana. Hak kisah sejik, dia kata pandai kisah sejik. Orang saya sore, dia kata, duk dakwah, dia kata. Dia kata, orang munggah. Saya tak apa, dia tak kata. Dia belajar, dia mengaji, dia kata apa. Saya tak mengaji, dia sekali. Dia kata, pandai semaya, ya saya munduk. Ha, dia kata pandai semaya. Nak gapa lagi lah hidup ni. Semaya perintah Allah. Hari ni sebab tu, orang kampung dia tengok, orang dakwah baru-baru saja. Tak ada kerja. Mu tahu ke tak? Kata mak dia senih hati dalam. No. Belum dakwah hari tu an atau siapa leh. Hari ni jemaah bawa pergi keluar masjid-masjid. Walaupun tak kerja, mak reda. Mak puas hati. Bukan nak make you jadi wali selalu. No. Pergi dakwah 4 bulan. Klik dia jadi tak uruh ke mana. Klik dia jadi tak wali. Tak boleh jadi. Sebab tu pakat peruh lah pengeban ni ibu-ibu ni. Buka wiluah apa yang main. Eh, dakwah ni bukan tu wali, bukan sahabat, bukan melekat. Manusia. Lebih lagi orang pesan baru ni, mari lah sapah belakang. Tak ada kata orang lah. Tertik sahabat dulu jahiliyah, Allah tukar jadi radiyah. Orang minum Allah dah korak pala manusia. Tapi tu yang tukar kehidupan tu. Hari ni kerja Nabi yang sama. Kalau kita pakat peruah sungguh. Orang tino pakat sokong, orang jatuh gerbek. Tiga terbekah agama maju. Orang tua, orang tino, wailun. Siapa orang tua? Nabi dan Abu Bakar Siddiq. Siapa orang tino? Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Siapa wailun? Hasan Hussein dan Ali karamallahu wajah masa tu. Belum Hasan Ali, Ali umur 11 tahun masuk Islam. Lepas pada tu bakit Hasan Hussein. Jafar bin Abi Talib. Zaid bin Harisah. Abdullah ibn Rawaha. Buat ni, buat muda lah kau ni. Sebab tu ibu-ibu deh. Semua pengerban dia Ja'far Zaid Abdullah, isteri dia pahal. Dan Nabi telah gerakkan agama, isteri dia Khadijah pahal.
Walaupun orang ludah Elio, orang lepan haji tak pala. Nabi kulit dengan pendak. Khadijah kata gapo? Abang, tak ada gapo kali. Ni imtihan uji. Allah tak wak nyanyu, Allah pilih dah abang wak kerja agama. Allah dah kubur, Allah dah pilih dah abang jadi rasul. Allah tak wak nyanyu sama sekali. Ni adalah imtihan. Nabi letih sungguh, Nabi pendak sungguh, kena haji sungguh. Tapi kecepek isteri tu lembut-lembut. Kecepek senyum manis yang ada pada Khadijah tu kubra dia. Nabi senang wak kerja agama. Sebab tu kamu wahai muslimah, kamu wahai beban, kamu wahai orang kampung semua, bagilah kemudahan pada anak dan suami kamu untuk gerembel dengan diri masa itu untuk agama. Semua kita bakat niat belakang yang ada dalam majlis ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Sikit sebanyak saya muzakarah ni untuk diri saya sendiri katik. Saya ingat-ingat, hak baca dalam kitab, muzakarah dengan ulama-ulama. Lepas tu nak bagi tahu pada ibu-ibu lah. Semua ni tak jaya belakang kalau tak aman. Dan saya kecek ni bahaya sekali. Kalau tak buat, mana soal besar di akhirat. Kamu ni, yang pendengar semua ni, ia boleh pahala siap. Dengar tu boleh pahala. Tapi kalau amal dapat kejayaan. Kita pakat gerak lah, sikit-sikit sore kapung masing-masing yang kita mari ni. Pakat gerak bagi kemudahan utama kan, lain rumah kita ni. Masalah sunnah Nabi, kasih saya. Tak besar sekali ni, kasih saya. Jangan tengok kubur ke orang, jirai tepi rumah, jangan menyusahkan. Hak ni hak besar-besar. Dalam Islam, hak Nabi kata hak besar sekali, kasih saya. Amalnya hak bahaya sekali, amalnya becik orang. Kamu semaya tak tinggal, kamu haji lagi, umrah lagi. Tapi hati kamu duduk beci kepada saudara Muslim. Nabi kata, baki akhirat orang ni aku tak syafaat dia. Jangan bangga dengan haji kita. Jangan bangga dengan umrah kita. Jangan bangga dengan ibadat kita. Bangga, syukur waktu yang pilih kita buat tak apa. Jangan rasa cukup dah aku. Tapi hati pecah belah lah kapung. Beci pada orang di tepi rumah. Beci pada anak orang tu. Beci pada pemimpin tu. Beci pada anak lara. Anak siapa ni? Lah kampung kita ni sore ada anak lu, anak dia tu pak dia tak ajar kan. Aku beci tengoklah. Beci buku gapo, dia buat salah gapo, dia berdosa. Tobat dengan Allah dia. Allah Taala pilih dia jadi wali. Kalau kita hari ni kita tengok orang berdosa, hak cuma hak karut kan. Dia tobat bila? Hari tu dia jadi kekasih Allah. Hak gapo kita nak beci orang? Ibu-ibu muslimah, jangan beci orang. Abu Darda kata apabila tengok orang buat maksiat, orang buat dosa, kita kena ada dua perkara dalam hati kita. Yang pertama kita kena kata alhamdulillah. Alhamdulillah, kenapa orang dapat maksiat, orang kaya, orang curi, orang apa? Alhamdulillah, Allah tak ambil anak aku jadi di sini. Yang kedua, kita kena doa pada dia. Ya Allah, dia pun umat Nabi, ya hamba-Mu, ya Allah. Mubeki, dia silap jalan, dia pelat dah. Dia salah perjalanan ni, mungkin dia silap, mungkin dia tak sabar, mungkin dia tak sedar, mungkin dia sign. Ya Allah, maaf dia, beki, dia menjadi baik. Dua kala ya. Apabila kita tengok keburukan orang, kejahatan orang, selalu dua kala ni kena ingat. Alhamdulillah, Allah selamat aku, Allah selamat anak aku. Tapi ya Allah, dia pun adik-adikku, sekapung aku, bagi kebaikan aku pada dia. Moga-moga kita akan belajar kebaikan ini berlaku, insyaAllah. Lepas tu, nak tersikir tak ni? We ada niat lah deh. Sebab kita ada berlaku mari setiap lapis. We ada niat, ibu-ibu ni, saya tak ada paksa ke apa agama. Nabi tak paksa. Mula-mula dalam Islam, Nabi biasa kata ke Ali. Mu nak masuk Islam, masuk. Kalau mu tak terima lagi, mu tak usia, mu duduk dia sudah sekap mu. Gitu ya. Sebab tu hari ni saya royak mana boleh hak boleh takak, hak boleh boleh faham tu daripada Allah. Kalau bahasa tak cerak lagi tu kejahilan saya lah. Maaf pada saya juga. Belum pada berpisah. Saya nak doa dengan majlis ramai-ramai hari ni. Mungkin ada siapa saja ramai-ramai wali Allah. Allah akan terima. Cukup lah. Sore tangan Allah Ta'ala suka. Cukup lah majlis kita. Sebab tu kita doa penuh yakin. Kata Allah terima majlis kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ata'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ata'aluhu faf'al bina kama ata'aluhu innaka ahlut taqwa wa alal maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah peripurna aku hari ini asbab maghfirah keampunan daripada Engkau ya Allah. Buat kami semua mari niat kebaikan, nak kebaikan belaka, bagilah kebaikan pada diri aku dan semua pendengar yang ada depan aku ni ya Allah. Ya Allah, bagilah hakul yakin pada buat kami semua dan sepenuhlah mukammal sunnah Nabi bila kehidup kami, keluarga, anak isteri kami dan majmuk kami ini semua ya Allah. Ya Allah, lepas pada ni ya Allah, menjaga ya, bagi hakikat semaya pada aku. Aku takut hak Nabi aku bagi tahu, tak kira semaya, kalau semaya tak boleh cegah fasya mukat. Ya Allah, hari ni aku semaya, mata aku tak boleh jaga. Ya Allah, aku semaya, telinga aku tak boleh jaga, lidah aku tak boleh jaga. Ya Allah, semua ya ada kat tangan depan aku ya Allah. Beki semaya we ada hakikat ya Allah. Semaya we boleh cegah fasya mukat ya Allah. Terima semaya buat kami semua ya Allah. Ya Allah, bagi ilmu hakikat ya Allah. Semua ya lebih lagi aku ya Allah. Orang kata aku yang
haji, orang panggil orang malana, ya Allah. Tapi banyak lagi ilmu aku belajar, aku tak boleh amal, ya Allah. Seimbang ilmu ku dengan amal aku, ya Allah. Banyak aku kecek, tapi banyak tak masuk lagi diriku, ya Allah. Seimbang kecek pen dengan amal aku juga, ya Allah. Ya Allah, jadilah kecek pen ku asbab kebaikan pada pendengar semua dan umat seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, kata kami, bagi hakikat zikir, hidup hati ku di sisi engkau, ya Allah. Jangan wilalai hati ku, jangan wilalai, jangan lupa langsung dengan engkau, ya Allah. Ya Allah, tanyalah sifat muhabbat antara satu sama lain dalam majmuk kami ini, ya Allah. Lebih lagi isteri suami, anak dengan ibu bapa, ya Allah. Kalau ada selisih pahamai mana keluarga mana, anak diraku, ya Allah. Menggeruh hati ibu dan bapa masing-masing maaf pada anak, ya Allah. Aku takut di akhirat nanti hak Nabi engkau dah bagi tahu, kalau makmuk je mata kada berasa hati ke anak, anak ni akhirat hari habis. Hari syurga nak boleh bawa dia masuk syurga. Ya Allah, selamatkan anakku juga dan pemuda-pemuda anak buat kami semua, ya Allah. Dan isteri suami mana selisih faham, ya Allah. Musulah kembali, ya Allah. Dua hati suami boleh maaf pada isteri masing-masing. Dua hati isteri semua boleh minta maaf pada suami. Ya Allah, munduk mana mu dengar pun minta aku. Munduk mana mu nampak perempuan aku. Terima kalah majlis aku hari ini, ya Allah. Ya Allah, tanilah ikhlas dan istiqlah pada aku. Lebih lagi, diri aku. Diri aku. Diri aku, ya Allah. Hari ini mengguna lidah kecil agama orang dengar. Oh Allah, yang jangan wei atas balik pada agama, jangan wei atas balik pada benda lain. Hanya aku nak mardhatillah, redha engkau saja. Moga-moga mu redhalah aku dunia akhirat, ya Allah. Redha pendengar semua juga, ya Allah. Redha pemimpin kami juga, ya Allah. Redha penduduk kampung kami di sini juga, ya Allah. Muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, guna bagi kehidupan kami lagi diri masa itu untuk agama engkau, ya Allah. Ya Allah, jangan wei kuralik, ya Allah. Jangan mati aku dalam keadaan berdosa, ya Allah. Ya Allah, lanjut umur ibu aku ratik, ya Allah. Bapa aku dah meninggal, aku tak ada nak khidmat, aku tak ada nak bagi apa pun, tak ada nak bunuh, tak ada nak tolong, ya Allah. Oh Allah, jaga ibuku, ya Allah. Kerana ibuku tak ada keuzureh. Masa muda aku tak nak jaga ke apa. Masa muda sikit aku tinggal dia 7-8 tahun. Masa sekarang pun mengguna aku sampai tak ada masa nak duduk dengan ibu, ya Allah. Ya Allah, maaf pada aku dan tolong jaga ibu aku, ya Allah. Bagi kesehatan, ya Allah. Bagi mereka boleh ibadat, boleh berhamba diri dengan sepenuh pada aku, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, siapa saja ada kek tangan depanmu ni. Musuka, mukuah hati, mukobor ku habis, borong ku habis, ya Allah. Ya Allah, hari ini membawa pendengar dan aku juga bersama dalam rumah ni kerana agamu. Akhirat nanti, ya Allah, bawa buatku semua sekali lagi boleh duduk bawah naungan arasy engkau, ya Allah. Ya Allah, setengah keluarga hari ni suami buat kerja agamu, tak ada masa dengan anak isteri, tak apa. Tapi akhirat jangan becek lagi semua buatku dengan anak isteri, suami, ibu apa, kami boleh duduk sekali dalam jannatul firdaus. Ya Allah, setengah ibu-ibu ada anak hak mana tak boleh to'ak lagi, ya Allah. Ya Allah, geruk hati anak mana kau boleh to'ak, ya Allah. Aku biasa tengokkan mata kasar ibu titik air mata, mari duduk ngadu, tolonglah anak aku kerah mata dah. Anak aku diraku, oh Allah, bikinlah anak-anakku semua, ya Allah. Jangan menjadi wah bola, ya Allah. Hari ini anak-anak kami orang pakat sepak sebab wah bola. Ya Allah, mutarbiah, mutarbiah, mutulah jaga, ya Allah. Mutulah jaga, pandai, ya Allah. Pandai dah, ya Allah. Pandai berlaku lebih lagi wilayah kami ni. Orang pakat sepak, weru, sepak, pemuda, ya Allah. Muda mana, ya Allah. Ya Allah, dulu Nabi berdiri, buka kaki-kaki untuk umat. Di medan Arafah ni pun cek, angin untuk umat, ya Allah. Hari ini tak ada orang yang kena angin. Ibu bapa pun kan dia tak menangis anak dia tinggal semua. Ya Allah, dengan buat aku duduk kek tangan ni, ya Allah. Terima Allah buat kami semua ni, ya Allah. Tolong jaga anak-anak muda aku, ya Allah. Tolong jaga anak dara, lebih lagi anak dara lah tiga wilayah ni, ya Allah. Yang mana pengalaman aku berjumpa, ya Allah. Banyak mana soyok pakai, banyak mana dedah orang. Oh Allah, oh Allah. Dia umat Nabi, dia agak kekasih, umat kekasih engkau. Dia hamba engkau, ya Allah. Kalau mati dia lah tak ada perdah, kapan ni adik? Kalau mati anak muda lah dia kau, atau ibu bapa, kapan ni adik? Kalau mati wanita-wanita, isteri-isteri dia kesulitan keadaan aku pada suami, gapo nak jadi akhirat, ya Allah. Dengan Rahman Rahim Karim engkau, maaflah pada buatku ni. Maaf ya kesia belah, ya Allah. Aku tahu muazzammu tak lapo pun, mu maafmu tak rugi pun. Utamakan diri aku, maafkanlah, ya Allah. Maaf pada anak muda aku, maaf pada muslimah semua, ya Allah. Maaf pada muslimin dan muslimat, ya Allah. Walaupun orang bukan Islam, ya Allah, kalau mu mati lagi ape mereka mahrum daripada syurga, ya Allah, bagi hidayah taufik pada mereka, mu bagi kelimah pada mereka, ya Allah. Bagi iman, ya Allah. Bagi iman seperti mana Nabi aku besar kat tangan minta, ya Allah. Ya Allah, jangan mati aku dalam keadaan berdosa. Jangan mati anak isteri aku dalam keadaan berdosa. Jangan mati muslimin dan muslimat dalam keadaan berdosa. Aku takut dosa tak basuh nak pilih aku, ya Allah. Mudah mana mu dengar, mu nampak, ya Allah. Nabi aku bagi tahu kalau majlis doa anda oleh tua yang putih yang berubah. Mu malu nak tolak tangan kosong. Mu malu nak tak terima doa, ya Allah. Terima kau majlis aku hari ini. Terima kau majlis. Lebih
lagi depan aku muslimah, ya Allah. Kau ibu yang kurban. Orang tino tak ada dah kurban dengan agama banyak sekali, ya Allah. Di segi kehidupan dunia, mereka mengandung pada anak-anak semua. Mereka menyusu pada anak-anak. Mereka jaga amanah suami. Mereka khidmat pada suami. Ya Allah, dengan pengorbanan wanita macam ni, ya Allah, mencuculah rahmat berkat tempat kami, kampung kami di sini secepat mungkin, ya Allah. Ya Allah, jadi anak-anak kami semua soleh, soleh, da'i, da'i, hafiz dan hafizah, ya Allah. Ya Allah, pada wiku tengok, pada wiku berlaku, halai masyarakat aku, anak-anak yang diraka. Ya Allah, aku rasa dengar, ya Allah, anak bunuh mak pun ada. Anak bersepak mak pun ada, ya Allah. Yang ini berlaku dengan anak zuriat di jelari aku dan masyarakat aku sekarang, ya Allah. Dulu aku dengar berita, ya. Aku dengar berita yang jauh-jauh. Hari ini tempat aku. Hari ini wilayah aku. Hari ini adik-beradik aku. Ya Allah, banyak mana air mata wanita ini. Banyak mana air mata ibu-ibu. Ya Allah, kalau nunggu azab tempat aku gelap, gepurkan bumi, turun hujan api, tu pun tak zalim. Sebab amalan aku jahat sangat ni. Amalan umat hari ini kalau sangat, tapi murah mah, ya Allah. Untuk sewat kiroh, ya Allah. Mu maaf, mu jangan turun azab tempat kami, ya Allah. Dan di akhirat pun mu jangan azab buat kami. Aku tahu, ya Allah, mu tak rugi pun. Maaf pada buat kami semua kesian belah, ya Allah. Mudah mana ni? Mari jadi buat kumitku semua jadi kekasih harga, ya Allah. Kesianlah pada ibu-ibu titik mata. Tengah ibu yang tua pula anak sabar besar. Anak raka lagi. Anak lawan lagi. Setengah anak sepak lagi. Mu'illah. Kesianlah, ya Allah. Dengan pengerban ni, mu'ah dan gerak ni, ya Allah. Bagi masyarakat aku secepat mungkin, ya Allah. Bagi kekuatan iman pada buat kami, ya Allah. Yang rasuah sana, kalau kamu mana selisih pahamai. Gulungan mana selisih pahamai. Satu hati kembali. Memang Nabi ku biasa doa, ya Allah. Hari itu ada Nabi, hari ini Nabi tak ada siapa nak angkat tangan lagi, ya Allah. Buat aku dah angkat tangan ni, terima hal. Terima kalah, ya Allah, terima hal. Aku tak ada paksa, ya Allah. Tapi aku minta aku terima, ya Allah. Tunjuk alamat hati atau terima Allah. Mereka dah, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Am